Halo teman-teman, jadi hari ini adalah hari Rabu, tanggal 20 Januari. Dan aku lagi on the way ke Miracle Center Kemang. Itu kayak buat skincare gitu. Aku sih udah dengar soal Miracle dari saudara-saudaraku dan katanya emang bagus banget. Itu juga udah lama, dari lama. Jadi aku kayak, aku penasaran. Dan by the way, kalian sadar gak sih? Rambut aku kan sekarang jadi kayak pendek banget gitu. Kalau tadi aku pas bikin hair care rutin kayak sepanjang apaan rambutnya. Aku bosen sama rambut aku yang panjang itu. So I decided to cut it off. And then yaudah lupain aja karena rambut tuh bakal tumbuh lagi. Terlepas dari menurut kalian bagusan panjang atau pendek, aku personally suka sih, cuman masih agak belum biasa aja, mungkin belum sebiasa sama yang waktu itu. Cuman ya udah, and yes, I'll update you guys soon. Lagi maskeran. Ini masker vitamin C juga karena aku bagi di facial. Jadinya maskernya vitamin C gitu. Dan ini aku rasa adalah maskara meras. I don't know, ini feel of mask. Baru mesti
Teman-teman, I'm back. Aku udah selesai facialnya dan kamu bisa lihat sendiri kalau misalnya aku nggak semerah itu ya gak sih? Aku expectnya aku bakal merah-merah banget, bakal yang kayak ya kayak sewajarnya orang kalau habis facial. Tuh, aku fokus aja sih. Cuman surprisingly aku nggak merah. Maksudnya aku benar-benar merahnya cuma di bagian-bagian yang emang ada rawan jerawat dan itu I'm just so happy with the result. Aku bisa ngerasain ini aku halus banget karena tadi itu kayak parutan keju. Terus ini sekarang sudah 1 jam pasca perawatan dan sekarang kalian bisa lihat agak merah emang mungkin karena si krim anti kemerahannya itu udah agak hilang, tapi aku masih bisa bilang kalau misalnya merahnya masih wajar, nggak semerah itu. Nanti akan aku Oke, teman-teman, jadi sekarang aku mau nge-recap vlog tadi. Overall aku suka banget sama treatment yang aku dapetin di Miracle Clinic Kemang. Di situ aku nyobain bubble C facial, jadi itu tuh buat kayak vitamin C gitu. Karena kulit aku kan, aku ditawarin ada facial kayak rejuvenation gitu, terus kayak ada yang kayak facelifting dan segalanya. Tapi aku pilih itu karena menurut aku paling cocok untuk kondisi kulit aku sekarang. Dan kenapa yang itu udah orang? Iya, dijual. Iya, tidak. Iya, biarin dulu. Dan apa? Dan aku puas banget sih sama hasilnya dari tahap-tahapnya. Tadi aku udah liatin kayak ada peeling, ada cleansing, ada yang kayak pori-pori aku diekstraksi, dan terakhir tuh bubble mask, bubble sea masknya itu. Dan di situ alat-alatnya juga super-super apa ya, canggih. Jadi kayak aku sempet kayak ditempelin yang kayak sensor di punggung supaya buat tahu apa ya namanya? Soalnya kayak canggih deh alatnya, oke banget, pelayanannya oke, higienis, terapisnya juga handal, mereka tuh certified semua dan ramah banget, pokoknya kayak kamu gak bakal nyesel buat treatment di situ. Ya, Miracle tuh juga nyediain, setelah aku ada kayak, kalau aku kan tadi aesthetic treatment, jadi kayak itu non-surgical, kalau kamu mau yang medical juga ada yang kayak filler, abis itu kayak botox gitu tuh juga ada, itu medical treatment saya dan itu akan ditangani oleh dokter-dokter yang handal. So yes, if you guys are interested, kalian bisa cek Instagramnya dan websitenya, aku bakal link di bawah. So yes, terima kasih banyak udah nonton. Jangan lupa like this video kalau kalian suka. Subscribe ke channel aku untuk video-video selanjutnya. And yes, I'm coming up with a whole lot of video ideas, so stay tuned. Dadah!